Jadi kalau sekalinya ketemu yang mainnya biasa aja, aku nggak akan bisa gitu. Turutin gue permintaan terakhir. Kenapa? Gue cuma mau ngobrol sama kalian lebih jauh di hotel. Konyolnya gini, kan kalau main kedua tuh lama. Lu udah tahu di mobil waktu kepepet ngapain main dua kali gitu. Oh, sekarang kita kedatangan tamu nih guys. Boleh dikenalkan kak dengan kakak siapa? Halo, nama aku Siva. Kesibukannya apa kak Siva? Kerja aja sih sehari-hari. Sehari-hari bekerja, oke. Kak Siva terbentuk menjadi Anita. Ani-Ani itu gimana? Ani-Ani itu dalam... Ani-Ani itu apa sih? Kayak simpenan tuh Ani-Ani ya? Iya. Oh gitu. Dua kali berarti dua kali. Oke, dua kali itu gimana? Satu simpenan di Tangerang, satu di sini di Jakarta. Iya. Yang pertama tuh dulu simpenannya dia udah tua banget. Dia benar-benar nggak bisa ngelakuin gitu. Okay. Jadi nggak bangun. Benar-benar nggak bangun. Nggak bangun gitu. Dia hidup sendiri. Dia butuh orang yang buat ngurus dia gitu loh. Oke. Okay. Jadi kayak butuh teman ya. Iya. Mungkin sama yang lain bisa gini. Sampai dia pun kadang kalau butuh cewek lain, ya minta ke aku gitu kayak. Tapi kalau boleh tanya kak, itu awal mulanya tuh ketemu dari mana sih kak? Dari temen. Oh dari temen. Dikenalin sama temen. Iya. Terus dikenalin lah gitu. Eh mau ikut nggak gitu jalan-jalan gitu. Ya udah ikut lah. Mohon maaf ya guys, untuk cara memuaskan itu gimana? Dengan cara kakak nih. Kayak apa, lebih ke di muka aja enggak, kayak digesek-gesek doang mungkin ya, kayak pengen gitu-gitu doang. Oh, dianya juga udah nggak sadar diri, mungkin udah nggak bisa gitu ya, tapi dia juga masih mau, ya udah kayak gitu doang gitu. Oh, oke. Okay. Nah kalau yang satu nih, yang satu sih masih lumayan muda, sama itu sih yang paling lama. Oh, itu paling lama. dua tahun sama itu. Baper banget sih. Itu awal mulanya gimana tuh kalau dia? Sama dikenalin juga sama temen. Awalnya belum bilang kalau dia nikah, dia masih bujang katanya. Kok pacaran nih kayaknya setiap minggu nih dua hari itu ada ngilangnya gitu loh. Okay. Kayak aneh doang, kayak ini gak masuk akal nih kayaknya. Kalau kok setiap minggu nih ada mulu gitu dua hari itu. Nah kalau sama yang itu. Itu gimana tuh ceritanya? Dia punya barang, barang tuh paling gede punya dia. Tapi enggak bisa main ya. Gede tapi enggak bisa main. Waduh, susah sih. Bahkan goyang aja dia enggak bisa kali ya. Serius, foreplay-nya pintar. Tapi mainnya enggak bisa. Oke. Jadi karena enggak bisa, kita kesel lah ya. Jadi ya udah kita aja yang mainnya gitu. Jadi kakak yang lebih dominan jatuhnya. Karena kan kayak cewek tuh macam-macam, ada yang suka langsung main kayak gitu, ada yang lebih suka di foreplay-nya lama. Aku pernah pacaran sama bule. Oke. Okay. Setelah sama si yang tua, pacaran sama bule. Nah, yang sama si bule ini mungkin karena bule kali ya. Dia tuh benar-benar punya cara yang beda. Pertama selalu cari baju, cari lingerie atau cosplay. Pokoknya sebelum main itu harus dia yang beli semua, dia yang siapin. Kayak kaget sih awalnya, kayak ini apa gitu kesini-sini ya. Dan udah gitu, ini udah nih, udah pakai semua. Terus di kasur dong. Ternyata maksud dia tuh aku disuruh main sendiri dulu gitu. Oh. Dia ngeliatin, dia real yang cuma ngeliatin, nanti baru dia gitu loh. Sampai akhirnya dia pas kedua kali untuk mainnya, ya namanya juga udah enak, ya udah dilanjutin aja kesananya, baru setelah itu nanti sama dia gitu. Jadi kayak paling liar itu sama dia yang kayak gimana? Bener kayak semua transparan, cuma ya pakai stocking gitu sih. Dia sih lebih suka kayak gitu lebih. Itu biasanya berapa lama tuh main? Kalau main sama dia, karena lebih banyak seni ya mungkin ya. Kalau dibilang, ntar kita pindah ke sini, itu bakal lama. Oke. Okay. Dan gue sama yang bule itu kayak gitu. Okay. Itu dalam satu sekali bermain gitu kan. Jadi kalau dibilang bisa sampai 4 jam. Tapi enggak yang 4 jam ditusuk terus, enggak. Okay. Jadi kayak bervariasi. Bervariasi. Nanti udah di atas kasur kita pindah ke bawah. Nanti di bawah pindah lagi kamar mandi kayak gitu. Paling sebentar ya 2
3 jam sih. Lumayan sih, 2 jam, 3 jam. Iya sih, jadi fantasi akunya jadi tinggi gitu. Makin istilahnya makin liar gitu lah ya. Selatan. Iya, ketemu yang mainnya biasa aja. Biasa aja, aku gak akan bisa gitu. Iya. Makanya kayak, aduh, gara-gara ketemu yang ini jadi susah gitu kan. Sebelumnya sih ya bisa-bisa aja, biasa-biasa aja. Makanya setelah sama bule itu, pacaran sama yang kemarin, kayak udah makin, apa ya? Ya sama. Cuma untungnya foreplay-nya pinter. Untungnya foreplay-nya pinter. Makanya aku bertahan juga kan. Cuma kalau boleh nanya kak, kalau bule gitu, dia mainnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Apanya tuh? Mainnya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Sedangkan kalau orang lokal kayaknya jarang yang punya fantasi seperti itu gitu. Dan ya cewek juga sama sih kayak cowok. Sebenarnya kalau udah enak agak egois juga. Kadang kalau udah enak udah bete, udah males gitu loh buat ngelanjutin. Cuma kalau untuk yang lainnya ya fine-fine aja. Tapi ini kak, selama jadi ani-ani itu ada ketakutan tersendiri nggak sih buat kakak? Lebih kayak bodo amat gitu. Bodo amat, dan emang aku pribadi itu orangnya tuh jarang di rumah ya. Jadi kayak orang-orang sekitar rumah pun nggak tahu. Jadi aku tuh sekali pergi tuh 2 minggu baru pulang ke rumah. Seminggu, 2 minggu. Karena bulan di Jakarta, seminggu di rumah, nanti balik lagi ke Jakarta. Di Tangerang pun sama kayak gitu. Itu berarti dihidupin tuh sama si Garunnya? Bener-bener. Oh, berarti bener-bener enak ya guys ya. Apa aku jadi ani-ani aja? kakak itu putusnya waktu sama si yang gak dunia itu? Terakhir tuh sama yang masih muda lah ya. Itu karena ketahuan dia tuh kan bucin banget nih. Dia yang benar-benar overprotect sama aku. Okay. Ini juga sih emang tadinya tuh gak terima lah ditinggalin secara tiba-tiba gitu loh. Kayak maksudnya belum siap semuanya, hatinya belum siap, semuanya belum siap gitu. Padahal pas pacaran tuh selalu gini, kamu pulang gini udah 3 hari di sini gitu. Perhatian ya. Kayak. Tapi dianya yang kadang ya enggak, udah gak mau pulang, mau di sini loh, segala macem, bener-bener yang bucin lah gitu, dia sampai terlena. Tapi itu selama, maksudnya selama kali jadi ani-ani itu, berapa, maksudnya berapa banyak sih uang, berapa banyak yang kakak dapat? Oh, kalau itu udah banyak banget ya. Dari yang tua itu sih yang jelas banyak banget. Dia tuh tajir-tajir parah, benar-benar tajir melintir. Cuma dia hidup sebatang kara. Makanya dia udah tua, butuh orang yang bisa hidupin dia gitu loh. Maksudnya butuh teman. Saya benar-benar kayak jadi teman ya. Iya. Lebih kayak ke anak angkat sih. Iya, iya. Makanya kalau dibilang duitnya paling banyak sama siapa, habisnya paling banyak sama siapa, dari dia lah gitu. Berarti ini kalau yang si omnya ini? Kalau ke duitnya sih enggak terlalu royal ya. Royal sih, cuma masih ada butuh waktu. Kayak aku minta apa, iya nanti ya gitu. Cuma emang pasti diturutin, cuma butuh waktu. Tapi dia lebih sering ngasih gift. Kalau yang si omnya ini, si Gadun. Tapi berarti endingnya itu kakak putus sama yang tua ini? Sama yang tua ini putus, tiba-tiba lost contact aja sih. Oh, lost contact. Ya. Jadi ya udahlah, emang dia udah gak mau mungkin gitu. Benar sih. Jadi kayak kita ada pride-nya ya sebagai wanita, iya, walaupun kayak gitu. Oke. Okay.